kemarin dibuang dua. Dibuang tiga. Dibuang tiga yang dari ranting itu. Tak fokusin dua aja. Yang sejajar. Susah babat. Bagio semua ini. Bagio semua. Oke pemirsa, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kedatangan tamu dari Ujung. Dari Ujung. Salam PKM. Mantap Mas Habzon. Mas David. Mas David luar biasa. Kita mau jalan-jalan lihat kebun anjarwana yang sudah dilakukan pemangkasan. Kebetulan kita selesai panen dan selesai juga pemangkasan. Jadi Pak Habzon ini mau lihat hasil pemangkasan anjarwana. Ayo, kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Masih kelihatan? Apa ini, Mas? Itu rupe. Itu rupe, daunnya kuning. Tapi memang begitulah rupe. Itu klon jablay. Pengkong. Sebutannya jablay itu. Kalau di daerah air hitam. Pakardewa disebut Dewa, ya? Pasung itu jablay. Nah ini bagus betul bakal bunganya. Yang masih utuh ya? Iya masih utuh. Iya itu bagio belum dipanen. Tinggi tinggalin sama ibu-ibu. Bisa diambil. Iya. Gimana? Memang mantap. Alhamdulillah. Dari cara pemangkasan mantap. Nah ini itu wajib kita tiru. Iya benar. Kalau pengen berhasil ya ditiru. Iya. Biar jadi korban YouTube anjarwana. Iya. Mas anjarwana ini nggak pelit sama ilmunya. Iya. Kita datang semua pemirsa ke sini. Kita tahu gimana cara pemangkasan. Cara pemupukan, ini, cara penyimpanan bahan. Ya pokoknya perawatan kopi lah. Tanya Rangwana ini nggak pelit ya, mau ngajarin kita. Alhamdulillah. Nah ini pemirsa, kopi Tugu Sari ataupun kopi-kopi yang lain yang sudah dipangkas, beginilah keadaannya. Ya buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang melakukan pemetikan kopi, segera ataupun langsung dilakukan pemangkasan supaya pertumbuhan pembungaannya ini bagus ya. Mau di benih. Benih. Mau dibuat lancuran. Kayaknya cara pemangkasan mantap. Mantap. Nah ini yang udah dipangkas baru kemarin. Dua hari yang lalu. Emang kalau kita sayang-sayang mangkas rugi kayaknya. Malah nggak jadi. Gogosannya malah nggak jadi. Ini arsat ya? Iya itu arsat. Nah ini yang utuh. Dua yang udah dipanen. Dua yang udah dipanen. Tapi ngelihat di batang ini kayaknya masih banyak betul. Tuh kan di bawah. Yang mau lihat Darmani. Nah ini Darmani kemarin ada yang nanyain. Oh ini ya. Di WA apa di kalau tempat kita Facebook itu Anjarwana bukan Darmani itu. Apa itu namanya? Tugu Bali. Tugu Bali ya. Tugu Bali. Kalau Darmani aslinya itu. Aslinya ya. Bapak Darmani yang nyambung. Nyambungnya. Wah, itu nong. Nah, ini daun lebar. Oke, pemirsa, inilah contoh daun lebar punya Mas Anjarwana. Mau kurang apa lagi, ini mantap. Gogosan gede. Udah merah-merah. Iya. 4 kiloan. Perkiraan saya ini 4 kiloan satu batang ini. 4 kilo. 4 kilo. Daun lebar. Wah, keren betul. Keren. Aduh sini, Mas. Keren. Mantap daun lebar Mas Anjarwana. Tangannya turunin.
Oke. Kita tiru ini nanti. Keren, keren, keren. Gambarnya keren betul. Mantap ya? Mantap, mantap. 4 kiloan ini. Lihat dari bawah gini, bos. Iya, buah semua. Buah semua. Dia nggak ngaruh ya, mas, kalau kita potong ini ranting? Enggak, kalau udah tua enggak. Kalau udah tua ya. Kalau dia masih mata yuyu, dia masih degan, enggak boleh. Busuk nanti dia, mati rantingnya. Kalau udah tua ya enggak apa-apa, tinggal nuain buah doang. Buah ya. Walaupun toh dia dari petik kan udah enggak rusak. Iya, ya? Walaupun toh dia kering ya, keringnya dia udah tua dia. Iya. Gitu. Kalau masih degan ya dia mutung ya enggak jadi buah. Kalau udah tua kayak gini tinggal dipanen. Kintalan lagi masih masuk nih. Dua kintal. Mudah-mudahan. Yang di Batang. Kebun Mas Anyarwana, pemirsa. Udah 4 kali mutil ya, Mas? 4 kali mutil. 4 kali mutil. Sisa buah di Batang masih banyak. Iya. Multi karena multi klon, karena banyak jenisnya. Banyak jadi jenis klonnya. Okay, emang maunya nyetek ini macam-macam. Acak-acakan. Iya. Acakin aja ya. Multi dibanyakin. Komari. Komari ranting. Ini yang cipto ya, Mas? Iya, itu cipto. Kalau yang kecil itu, Mas? Mana? Buah itu yang lepas itu? Itu lokal. Hampir mirip sama cipto ya? Hampir. Tapi itu lokal. Dari kebun tetangga, itu pungkaan ngambilnya. Ini? Itu. Ambilnya pungkaan waktu itu, saya sambung, bagus dia. 3 kilo lah, kalau daun lebar tadi 4 kilo ini. 3 kilo masuk dia. 3 kilo masuk ini. Kopi lokal aja punya Mas Nyarwana ini bagus. Emang tergantung perawatan. Perawatannya. Nah, ini pangkasannya nih. Pangkasan. Kemarin ini. Ini ya. Kosong bahan ketutup tadinya itu. Ini ya, gara-gara ketutup deh ya. Ketutup sama pungkaan tuh yang dipotong-potong ini. Gitu kan? Heeh, nih, yang bekas cabang-cabangnya. Tadi enggak keluar dia. Kita jalan-jalan lagi, kita lihat yang udah diranting. Rapi ya, tinggal nunggu bunga ini. Rapi. Pokoknya bahan tahun depan udah siap semua ini. Iya. Tadi Bapak bilang tahun depan ngagung. Saya jawab tiap tahun. Tiap tahun ngagungnya. Iya. Ini sortir. Ini ada yang disortir nanti. Iya, dipilih. Ya, banyak tamu, banyak tamu, banyak datang, banyak acara. Masih banyak yang ngumpul. Iya, ini rantingannya. Ini arsatnya yang udah merah. Itu di depan bagionya udah merah-merah hitam. Oh, mantap bagionya. Mantap betul. Udah merah-merah. Wow. 2 kilo ini masuk. Iya. Masuk di 2 kilo. 2 kilo. Sebelah sini lebih. Mantap. Ini mantap lagi. Nah, silau tapi. Ini loh bekas rantingnya Mas Nyarwana. Iya. Nggak sayang-sayang dia buang. Ini yang patut kita tiru, pemirsa. Nah, ini bagio. Bagio ini, mantap bagio. Ah, dibuka, itu ada dua tingkat itu. Nah, yang ini, cabang yang ini coba. Nah, itu. Wih. Nah, itu bawah. Atas. Wow. Tuan bagio. Mantap. Tadinya ada 1, 2, 3, 4 sambungan. Kemarin dibuang 2. Dibuang 3. Dibuang 3 yang dari ranting itu. Tak fokusin 2 aja. Yang sejajar. Susah babat. Bagio semua ini. Bagio semua.
Mantap, mantap. Ngabuburit ya, Pak Hapjon ya. Ya. Puasa hari ini. Puasa. Jadi ngabuburit ke kebun Anjarwana. Luar biasa. Luar biasa ya. Kebun Bang Anjarwana. Ngeri enggak, Pak? Ngelihat rantingan begini, ngeri, Pak? Ngeri. Ngeri ya. Apalagi ngeliat ini nih. Tuh. Tuh, kan bahan tahun depan itu dibuang. B3 ini. B3 tuh ya. B3 enggak toleransi. Iya. 1-2 aja yang toleransi. Iya. Nih. Bakal bunga. Nah, kan. Bahan B3 dibuang sama Mas Anjarwana. Patut kita tiru, enggak usah sayang-sayang ngomatang kopi kalau udah main ke sini. Kalau sayang-sayang enggak jadi. Enggak jadi. Bakalan enggak jadi benar. Kalau mau jadi petani sukses, kita tiru Mas Anjarwananya. Iya. Karena salam dari PKM. Mantap. Karena dari yang agung itulah dia. Dari yang sehat. Iya. Ini udah dipotong kayak gini aja. Sisanya masih luar biasa. Biasa banyak. Wih, sebelum ini kayak gini kebunnya, Mas. Udah berapa tahun? Sambil belajar. Belajar ya. Sekarang ini 6 tahun. Kalau yang tinggal nyontek ya 2 tahun bisalah. Kalau saya dulu ya otodidak di sinilah. Ini dari Cipto. Bukan. Bukan ya. Ini Arsat. Nah, Arsat. Ini duluan dia bunganya. Duluan bunganya. Wah, memorinya penuh pemirsa. Ya, untuk ini mudah-mudahan acara video kali ini bermanfaat, ada yang bisa dipetik, amin, baik amin. Buat Bapak ataupun buat yang nonton video ini. Ya, edisi jalan-jalan dan lihat pemangkasan di kebun Anjarwana. Oke, mungkin salam PKM. Salam PKM mantap. Mantap. Untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKM.